Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri. Oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab ketiga. Fikiran, kepercayaan dan pegangan agama. Fasal 1. Sehingga ini sifat bergantung kepada diri sendiri itu telah ditunjukkan mustahaknya hanya dalam perkara-perkara pekerjaan hidup di dunia dan perkara menyempurnakan kerja-kerja ibadat agama. Tetapi selain daripada itu, tentulah sifat ini tidak boleh tidak amat mustahak juga dalam hal-hal fikiran dan kepercayaan dan dalam hal menerima atau mengikut fahaman-fahaman agama sebelum mengamalkannya. Yakni, kita wajib seberapa bolehnya menimbang sendiri dengan akal dan ilmu pengetahuan kita pada perkara-perkara itu. Dengan kata-kata yang lain, kita tidak disuruh bertaklid buta, iaitu mengikut dan menerima sahaja dengan tiada soal jawab dan mengerti hujung pangkal akan apa-apa yang diterima itu, kecualilah jika kita jahil pekat, tiada mempunyai barang sedikit ilmu pengetahuan dan fikiran sendiri. Segala seruan dan ajaran di dalam Al-Quran adalah dihadapkan Tuhan kepada manusia dari pintu akalnya dan pengenalan mata hatinya. Tuhan sentiasa menyuruh kita menggunakan akal dan timbangan kita sendiri. Dan di dalam Al-Quran, kita dapati berulang-ulang pada beberapa banyak tempat perkataan seperti afala ta'qilun dan afala tatafakkarun. Artinya, tidakkah engkau menjalankan akal? Tidakkah kamu menimbang dengan fikiran kamu sendiri? Tuhan selalu mencela keras akan orang-orang yang hanya mengikut dengan buta tuli sahaja apa yang dikatakan oleh orang atau apa yang biasa dibuat orang. Umpamanya, mereka berdegil mengikut jalan nenek moyang atau pendapat orang dahulu-dahulu dengan tiada ditimbang lagi salah benarnya atas neraca timbangan akal sendiri. Bahkan tiada dikira walaupun berlawanan dengan akal fikiran yang insaf dan bersalahan dengan ilmu pengetahuan yang sah betulnya. Firmannya, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqilun wala yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka itu, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, maka jawab mereka, tidak. Tetapi kami mengikut apa yang kami dapati dijalani oleh nenek moyang kami. Ha? Begitukah? Jikalau sekalipun nenek moyang mereka itu tidak menjalankan akal barang sedikit dan tidak berada di atas jalan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 170. Dan pada tempat lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu sekalian kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada pesuruh Allah. Maka jawab mereka, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati dijalani oleh nenek moyang kami. Ha? Walaupun jika nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apa dan tidak mendapat petunjuk. Surah Al-Maidah ayat 104. Dan firmannya lagi, قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Artinya, dia bertanya, adakah berhala-berhala yang tuan-tuan sembah itu mendengar akan tuan-tuan apabila tuan-tuan berdoa kepadanya, atau adakah berhala-berhala itu memberi manfaat kepada tuan-tuan atau memberi mudarat? Maka jawab mereka, walaupun tidak, tetapi begitulah kami dapati nenek moyang kami berbuat.
Surah Syuara ayat 72 hingga 74. Dan lagi firman-Nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka itu, ikutlah oleh kamu sekalian apa yang telah diturunkan Allah, maka jawab mereka, tidak, tetapi kami mengikut apa yang kami dapati dijalani oleh nenek moyang kami. Ha? Begini. Walaupun jika syaitan menyuruh mereka kepada seksa api yang menyala. Surah Luqman ayat 21. Dan pada lain-lain tempat lagi, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharin muhtadun. Artinya, tetapi kata mereka itu, bahawasanya kami telah dapati nenek moyang kami menjalani suatu jalan, dan kami hanya mengikut panduan jejak mereka itu, atau hanya berteladan kepada jejak mereka itu. Surah Az-Zukhruf ayat 22 hingga ayat 23. Demikianlah dicela Tuhan di dalam Al-Quran jika orang hanya mengikut apa-apa kebiasaan yang telah teradat dari nenek moyang sahaja, dengan tiada diperiksa lagi betul atau tidak betulnya, dan tiada dijalankan akal fikiran dan pengetahuan sendiri menguji benar salahnya. Kerana sesungguhnya perbuatan demikian itulah yang dikatakan bertaklid buta.